عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بالعطية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فقال عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال ايضا ولقد بعثنا لكل امه رسولا ان اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت الايه وقال نبينا محمد Man ahabbani kana ma'i fil jannah Wa qala Syekh Ismail Al Marzuki Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadhila Tibayun -tiba, sesarengan orang muji syukur ke Allah anu maha gafur Shalawat sareng salalam mugia Allah ngampahkan kejunjungan orang anu mulia Baginda alam Nabi Muhammad Baginda alam Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya para tabiin atbat tabiabi'in mudah-mudahan sadaya orang anu hadir, Dina saat ia diakui sebagai umat na Nabi Muhammad, Kenging syafaun udman Nabi Muhammadhaladir Mugin Saana jemba Rizkina amin. Sakinah mawadah keluargaa amin. pada lunas hutang na Amin. panjang sadaya umurna sing Barokah ya robbal hayang ibu panjang umurna hayang Bapak hayang Pak panjang umurna Hai tadi Ki Semar manehna nyariosken ciri-ciri jalma anu pendek umur mah nuereh pae sok pakai baju putih enak aing mah dija nggak pakai baju putihtah ketua DKM pakai baju putih Ustad ma pakai baju putih a itu termah ataukula tim berimart hula gitunya orang doakan guru-guru urang Semar andu tadi parantos cara mahmudah-mudahan barokah hirukna manfaat ilmuuna nambinambih ke urang zaaya orang ngadengeken karena tausyah agama hikmah maulidun nabi dina wengi ayeuna nabi-nambi ke urang sadaya amalna Insya Insya Allah Gu-guru urang anusannes na guru-guru setempat Almuqaram ketua DKM Masjid Baitul muslimin Hidayatul Muslimin Bapak Ustadz Abdul Somad segenap para guru-guru anusanes Ustad Ma Ustad Jamil Ustadz Soleh jeung saja bana para asa tidak para hujajwal hujajah. yang tak dapat disebutkan satu persatu namanya rahimakumullah amin ya rabbal aparatur pemerintah bapak kepala desa, bapak ketua RW, ketua RT, ibu RT, kum jamaah, sadayana, anu hadir, dina saat ayuna mugi-mugi selalu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala Kedua kori kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Mugi-mugi apa yang dibaca tadi menjadikan rahmat di malam memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saudara pengatur acara yang saya muliakan Tidak lupa rekan-rekan pemuda remaja masjid yang tergabung dalam organisasi prima pan tadi mantas dilantik nyabunya eta karasep apa henti eta prima bu garanteng karasep ngora keneh anu dikomandoi oleh ustadz jamil mudah-mudahan prima ya prima nya prima eta lamun salah perhimpunan remaja masjid mudah-mudahan semangat dakwahna ye ya masjid urang yang megah dibangun dengan miliaran rupiah tidak saja semangat ngabangun tapi semangat dakwah dan syiar islamiahnya semakin meningkat pasca maulid insya anu tacan masjid mugi-mugi makin resep ka masjid an ta candaik jamaah di masjid semoga paskah Maulid ia pada daraik di mas di masjid lamun izin jamaah di masjid asub ka jero masjid geus nungguan baiklah di luar nungguan sendal anu salat di tungumbuhan baik Insya Allah aya barokahna pandi masjid ya sok lelengin sendal nyapaknya Mual salah eta RT pak Nulungit Saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya orang dia Kula yakin dan percaya bahwa orang dia Baik bapak-bapak, ibu-ibu na bangga ngabogaan masjid anu megah Ya pak ya Bangga apa hentu bu Resep apa hentu Ang masjidjan Ang kira-kira dianggus gerauh kumpulkan duit na nabung anupoling lobashodaqoh impak Nasa gede-gedena jangan ragu jangan pernah bingung dan jangan pernah perhitungan lemun urusan jeng masjid Insya Allah bakal dilipat gandakenku Allah subhanahu Wa Ta'ala tadi panitia amanat kakula Kyai pangbacakan sholawatke bakal aya nu keliling kula nanya nih nu keliling naon jalemak apa kardus dua-du anak kardus bakal dibawaku jalemak ku, ku panitianya siapkan panitiaku kardusna sacan ngaos ala kadar peringatan maulidin nabi orang sholawatan siap apa siap siap apa siap siapkan impak terbaikna dua ribu tenden di jero calana lima ribu ampihan di jero kutang sepuluh ribu sumputken lima puluh ribu tongolken insya insya Allah kula baca solawat ibu-ibu ngiluken jawab nabi kita Muhammad paham? selamat jalan dan selamat tinggal kepada para kori yang telah meninggalkan tempat ini mudah-mudahan berkat naloba Mawlayya salli wa sallim daiman abada In bika khairul khalqi kullihi Mawlayya salli wa sallim daiman wa ala <tikur lihi bi> Muhammad putra Abdullah Muhammad kekasih Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad kekasih Allah La ya salli wa sallim da'iman Ya Nabi Ya Khairil Khankee Nabi Yang Pading Agung Nabi Muhammad Nabi Yang Nabi Allah Muhammad ala Nabi yang paling tampan Nabi Allah Muhammad Nabi pemimpin umat Nabi Allah Muhammad Maulah. azan lanjut mugi oh hadir kabehan dina acara maulid sing janten jalmi beriman iman taqwa ka pangeran nala ya sallallahu wasallim Iman ibadah Bu singka denga didik ke anak ulah jadi kuntil ulah jadi anak galak kabaturna osok malak ya sholli wa ada <Sessizuk> habibika <Sessizuk> khairul haliki nabi lamun cendang geus panitia terus baing titah solawatan. lanjut panitia lanjut perawan kudu areling Jiwari mahloba maling, Lain maling baju samping, Maling diluhurun ping-ping, Mula ya salli wa sallim, Daiman abadah, Ana habibin. Allah senyum dari mata ada ada hadir di ka'iril halikulihbi. Thank you very much, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kita ini istimewa, masjid kita ini megah, alhamdulillah. Dibangun dengan susah payah, mulai dari duit yang ada di celengan sampai di kantong pamajikan. Di korehan kusalakina, sebab cinta kepada masjid pembangunannya belum selesai, apalagi lantai dua panitia nges, kadie, kaditu, neangan dana seperti susah kesulitan lamun orang sebagai warga na, cuek dan acuh kita sebagai umatnya jamaahnya di masjid anu tercinta ianya bodokin karena pembangunan masjid apalagi pembangunan gus berjalan sampai ke ayu lebih bagus ketimbang tahun-tahun bahula iya pante aku rapante lebih megah daripada tahun-tahun yang lalu ini adalah bukti serius pengurus DKM dan segenap warga hayang boga masjid anu istimewa layak bisa nampung jamaah bu Hayang boga masjid kieu Setelah saya survei ini masjid termegah sekelurahan kuta Bumi. Komo sapangadokan pangodokan mah. iya lembur pangodokannya. Hah? Pangodokan asalna ngodok. Ditambah awalan pa, ditambah akhiran an tukang ji tukang ngodok <laughs> wah error ya bu ibu nggak sebut lanjut bu lanjut ulah error itu ya, iklan nih ya, baik orang siap ngajaga masjid iya kalawan rukun siap ngajaga masjid iya kalayan damai siap ngajaga masjid iya supaya repeh rapi supaya pengurus nak kompak siap te ngajaga masjid iya dari perpecahan perselisihan pendapat setuju lamun orang siap orang setuju pasca maulid rame kendai iya masjid anu te aktif jadi pengurus aktif dei ayo anu tadina boga masalah gabung dei ayo ulah ayah saling sangka ulah ayah suuzon ulah ayah saling fitnah ketika kita berniat memakmurkan masjid sebab masjid itu adalah baitullah imahna Allah subhanahu ingat sahajalma anu ngajauhan masjid mual mulia hirupna percaya apa itu sahajalma anu tersepun ke masjid mual bahagia hirupna percaya apa itu tapi sebaliknya orang yang memuliakan masjid memakmurkan masjid resep ke masjid terpaut hatena ke masjid bakal dimuliakanku Allah melalui memakmurkan masjid maka tugas orang kaehhan lain tugas pengurus DKMmba ayaah PR tilu ingetatkan Bu ibu-ibu geh kudu boga tanggung jawab tuh lemun bahu lakmah di lembur-lemmbur ibu-ibu poi Minggu kumpul ke masjid padahal mah untuk dititahanku DKMku pengurus na Ibu-ibu berbondong-bondong ke masjid poe minggu selain daripada pengajian Isuk-isuk mawa pelan Mawa sapu Mawa ember Jeng cahina Naon ditempo di masjid anu kotor di elap Anu kotor di sapuan Anu terhadek di hadean Anu terapih di bagusan dia ayah nuki itu aya lamun aya mana jalan manarek di beredor press aju ibu-ibu kam mana baik ulang nganddelkan bapak-bapak baik komoker ngabangun kiamah loba jasa sampah loba kok kotor tinggal ibu-ibu mantak naon hadir ayo lamun gotong royong naon anu bisa dipigaweyan ku ibu-ibu lamun bapak-bapa na ngagaweyan masjid ibu-ibbu na nyenan kopi mawaken kue ya pay ya setuju bu hari itu mangenangun amat jena bapak-bapak nyana nun digawe orangga ilu capek Insya Allah ibu-ibu bakal menang pahalana Hayang pahalana bu Luar biasa jalma anu resep masjid masjid pahalana Apalagi kita ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid Allah bakal mere pahala di jero surga Sebuah bangunan yang diberikan kepada orang yang membangun dan memakmurkan masjid Insya Allahkah Idaoh tanggung jawab orangka masjid ya hiji idaro apa itu idaro masjid Zaq gedeq bagus Nah kalau tanpa dikelola dengan manajemen anubagus pengurus nah terapi tidak punya program hantu boga rencana malam minggu ayaah pengajian uh di masjid Quan malam Senin aya malam Selasa aya aya malam nama ngaji na aya di masjid sa bulan sabarakali di masjidna ayawa pengajian innalillahi wa inna aihi jak pengurus dia kiai kertanggung tanggung ker pembangunan masjid jadi lamun ker ngabangun masjid etang ker ngumpulkan duit mana ngumpulkan duit mana titah ngaji liur wargana osok itu bu ngumpulkan masjid jeng nunga bangun liur sirah osok kahiji idaroh <tuh> <tuh> Idarah pengurus boga rencana boga program program pengajian mingguan, pengajian bulanan, pengajian tahun tahunan, santunan yatim di masjid. Santunan duafa, fakir miskin di, mas, di masjid. Pembinaan keluarga sakinah di masjid pimpinan para mu'alaf di masjid program KB maka lamun eta dilakukan insya Allah masjid orang rameku kegiatan dari mana anggarannya anggaran anak geraken gerakan baik Pak Ustadz Abdul Somad ibu-ibu dikompakkan ibu-ibu masuk nurut ibu EN mawacau sasisir Ibu Yanti mawa berenuk sakilo Ibu Fatimah mawa roti lima bungkus Ibu-ibu Nusejen atau atuh mawa caina sadus Kira-kira lamun dikumpulkan kumpul tekadah heran anak Jeng naon netabu Jeng kegiatan jeng ngaji maka insya Allah duit masjid mual kepake ilmu ayah di ibu ayah di bapa biaya na ayah di ibu ayah di bapa pahalanya buat bapa dan ib dan ibu idaroh boga program ayah awa anu kia bu nunanya kia ya awa baik siapa yang cak nanya ya ayah awa nu kia ya Eh, Pak Ustaz Somad, kok di masjid sih, uhuh wah pengajian. Ayah, wah nanya gitu. Lamun Allah pengajian kira-kira Pak Ustaz Abdul Somad Kira-kira iya Diayakan pengajian lamun malam minggu bisa hentu Selain pengajian tuh ayakan pengajian remaja dan remaji Kaum muda, kaum mudi Sekaligus pembinaan para remaja setuju tak? Daripada anak ibu, anak bapak nongkrong di kuburan Daripada nongkrong di di kali hirup kan oh kali mati ya Allah Ayah, udah dia bengut nak yang oh ngaji kabeh di dia daripada jadi personel kali mati daripada jadi gangster betul daripada tawuran mending dikumpulkan di dia, di masjid naon Tekudu ngaji kitab Tekudu ngaji Quran Ngobrol-ngobrol baik seputar remaja Remaja masa kini Soal Soal apa yang sekarang lagi viral eh? Soal apa coy yang lagi viral sekarang Bahas di masjid Umpama ada pembahasan kenapa ya Indonesia bisa kalah 4-0 dari Jepang. <laughs> Pasti rame etanu datang. Ari latihan masering, latihan masering, puh, okosna diberitakan di TV, di media. Ari begitu main, opat kosong. Anu taroan keselen, anu taroan. No, aing nyekel Garuda aing nyekel Jepang nu no, untung mah Jepang eta tolol jasa ta budak duitna dikemanakeun meureun Ibu Bu anu pertama idaro kita sama-sama bikin program di masjid supaya masjid makmur insya Allah yang kedua tugas orang kabehan ke masjid deh riayah naon nuka dua ria riayah. riayah apa itu riayah jaga nggak dibangun ulas sampai rusak begitu dicet nggak rapih, eh incuna ibu datang mawa sepidol nulis gambar cemen ditulisan kabeh dicurat coret masjid kira-kira masjid kasep apa itu tugas kita ngajaga sahabat jalma anu ngarusak ke masjid orang dijaga sebab ngebangunnya iya masjid penuh dengan perjuangan materi dan moral kekompakan orang sadaya insya Allah anu katilu imaroh kita sama-sama memakmurkan masjid ini dengan tujuan supaya masjid kita menjadi masjid percontohan masjid orang dia dicontoh kalau kita makmur memakmurkan masjid wargana kompak anu lalaki resep ke masjid anu awewe sana jante dianjurkan berjamaah tapi resep ke masjid ngadukung kasalakina anu resep ke masjid itupun sama ibu-ibu mendukung suaminya untuk datang ke mas ke masjid Yemaah paling di itu arerek merees sodaqoh Rp50.000 salahkin ngaluarkan dompettah Ka petugas preelek masjid ditempuanku pemajikan an ke helapak sabar duit eteta R50.000 ditarik dey, ta, duit ditukarkan pakai gocengan. no model gitu tah sarwiti eta tengah dukung karena pembangunan mas masjid maka imaroh ayo makmurkan orang masjid ibu-ibu pengajian di masjid mangga bapak-bapak apalagi para remaja apalagi semua maka pada saat ini hilangkan semua perselisihan hilangkan semua beda paham orang ayat dina barisan kalimat Allah la ilaha il muhammadur rasul amin ya rabbal alamin saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala iya aja ayah susu segalanya di jeroma oh, tadi susu Masya Allah Musim kiwari luar biasanya gula naik, harga na kopi naik, susu doang. <laughs> Hatur nuhun panitia ngan gitu ke kuma aing minumnya panas kia. Heran aing mah. Namun tadi maker santai ker ngudud dah ayah susu. Karak ngenahen. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا جواب أتو سربوعا لقد بعثنا لكل أمة رسولا an ya'budullaha fajtani Sungguh kami utus bagi setiap umat kata Allah rasulan seorang rasul <Sess> an <tani abudullahi> Mengajak menyembah kepada Allah, fajatani butogut, dan jauhilah tindakan-tindakan tercelak. Allah merentahkan ke orang Sadaya melalui perantara diutus para rasul-rasul Allah supaya kita menyembah Allah. Yang kedua supaya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik Ini dalam konsep ini saudara bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Wasilah na orang bisa ibadah berkat Nabi Muhammad Wasilah na orang sampai ayu na berkat wasilah kangjeng Nabi Muhammad Wasilah na orang bisa ngaji berkat kangjeng Nabi Muhammad. Wasilah na ayah Islam berkat kangjeng Nabi Muhammad. Wasilah na orang bakal asup ke surga itu pun berkat kangjeng Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung apa hente menjadi umatnya kangjeng Rasul. Untung apa hente. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sebab setiap umat teh punya permasalahan masing-masing Bu Ibu Kangjeng Nabi Ibrahim apal te Kangjeng Nabi Ibrahim Ah Te apal Sami Tapi kita banyak mendengar dari sirah Nabawiyah Sejarah-sejarah Nabi Nabi Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, masya Allah umatnya badung-badung, umatnya bandel-bandel, umatna pada nyembah berhala dijerok Ka'bah patung-patung besar disembahan, bahkan abahnya Kangjeng Nabi Ibrahim pun menyembah berhala. Dipiikiran ku Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha carana berhala berhala bisa hancur umatku kata Kangjeng Nabi Ibrahim berhenti menyembah berhala. Alhamdulillah Kangjeng Nabi Ibrahim bisa mengatasi umat Naanu Hese diaturna. Selain daripada eta umat nabader, umat nabadung, umatnya membangkang, didukung oleh raja na namrud, ayah pemerintah oligarki raja namrud. Masya Allah Raja Namrud ngedukung karena permaksiatan dan perbuatan-perbuatan biadab umatnya Kangjeng Nabi Ibrahim Berat tantangan rintangan dakwah perjuangannya kangjeng Nabi Ibrahim alaihis sarua baik kangjeng Nabi Musa ya para santri apal sejarah nak kangjeng Nabi Musa alaihis salam boga raja boga pamarentah ngarana raja Fir'aun lebih parah ngaku-ngaku sebagai pangeran betul tak di dia ayah Allah RT nungaku sebagai pangeran RW ayah nungaku sebagai Allah ayah bebeskan mun ayah mah lurah siapapun pemerintahannya yang mengaku-ngaku sebagai Allah mengaku-ngaku sebagai Tuhan maka tidak jauh dia daripada warisan Raja Fir Fir'aun Kang jeng Nabi rang tehhi Kangjeng Nabi Muhammad Sarruaba Hai maka Kangjeng Nabi Muhammad diutus naka orangrang sadaya supaya harade akhlak-urang supaya baragus akhlak kita semua supaya pada menyembah Allah da ibadah sebab Kangjeng Nabi Muhammad teh karun nyaun kau urangkabbehan Alhamdulil bok Ibu ia lamun Kangjeng Nabi Muhammad hadir ya, lamun lamun dihadirkan ku Allah Kangjeng na Nabi Muhammad y nempok urang kabehan ya cekangjeng nabi tia, ya Allah etan ni jemsak masih kuat kene ngadenngken pengajian reseen kangngjeng Nabi Alhamdulil ditempode kukangjeng Nabi Muhammad iya Allah etab bapak-bapakabaran amad ngajinchan Anggus massjidgus kosong jerona bisa anjasa bapak-bapak manggus menang berkat pada pulang mantap ceganggjeng Nabi Muhammad memual marah mual, umpama di pojok di ditu tuh ayah nu mancing bae ayah nu mancing ayo wancing ngaji lain ngaji malah man waktu azan lain ke masjid sholat nama malah man peting lain hees nyana malah nyekelan kelot ribut ayah main slot nyinghadek main slot Ya, jangan iseng-izenngan wahai kaula muda oi, oi, kaula muda Awas generasi milenial generasi handphone berang peting ngobrol je handphone Iya pay ya g Hs nyekelan handphone hudang Hs nu di teangan asup ka jorowe se main. main handphone nyoba-nyoba main game slot awas orang yang sudah suka dan hobi dengan permainan judi online pasti manena bakal terjebak pinjol pinjaman on orang yang suka pinjaman online pasti dia bakal benjol naon sebab mual bisa kabayar bebek belur hulu naliyeren apa yang terjadi motor dijual pemajikan digadeken, eh surat tanah digadeken, kabeh naon bayi diduitkun buat apa buat pin sebab apa dia pinjol main sel Allah na'udzubillah min zalik iya nu teu diresepan ku Kangjeng Nabi Nabi mual marah mual tapi prihatin kenapa umat saya melakukan penyimpangan maka kata Allah but togut jauhilah perbuatan togut insya insya Allah mudah mudahan orang di mahabala lager kabehan saroleh, saroleh hat sadayana nya kasalaki bager salaki kapamajikan bager ciri-ciri salaki bager sok nambahan duit balanja. Oh, bu. <laughs> Aduh, tilok nambahan Bu duit balanja. Karunya amat sanajan gitu ge urang mah sebagai pemajikan tetap kudu hormat ka salaki. Ciri-ciri daripada istri yang soleh ialah istri yang selalu menjaga yang rusak daripada mencari yang baru motor rusak bisa dihadean betul mobil rusak bisa dihadean betul salaki rusak masih bisa dihade kalau yang rusak masih bisa diperbaiki kenapa ibu mesti berpikir cari suami yang baru itu bukan solusi loh itu bukan solusi betul apa ya Ya, baya. Maka kekurangan di antara kita itu sudah soal biasa, Bos. Kalau tidak saling memahami, tidak saling memaklumi, tidak saling menyayangi rumah tangga, siapapun, jangankan seumuran setahun, dua tahun, puluhan tahun, bisa berantakan karena ada kesalahpahaman. Ya, Baya, timbulkan rahmat dalam diri kita. Dina rumah tangga Kudu Ayah Rahmat, nyaho ka rahmat nyaho. <laughs> Eta anak namang Sukri. Hah? Omat. Dina hate Ibu Ayah Rahmat, dina hate Bapak Ayah Rahmat, dina rumah tangga Bapak Ayah Rahmat, rahmat itu adalah kasih sayang urang. Sanajan salaki Ibu peang sala ibu hidung salaki ibu galak tetap cantumkan rahmat rasa karunyadina hate orang doakun ya Allah salaki kula gus payang gus hidunggus galak hirupkula mentak supaya sadar ke ni Allah lelesken hatna karunya ke kap majikan jeng anak na Insya Kita oge bapak-bapak kerjengkel ke pemajikan karak poe kamari paket datang dua poe COD datang cak lagi nate liur amat ay ibu yang COD papa yang pusing dia mah bisaan COD nya giriran mayaran mah kakoet kasalaki nate asa asana kumahai aing berat jasa boga pemajikan koski ternyata rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah bo ayah nu ngomong gitu ayah kenwai malah berpesan kepada bapak tanamkan rahmat di dalam hati meski kadang-kadang istri bapak bikin jengkel kalau ada rahmat kasih sayang di dalam hati kita Kita minta kepada Allah dalam keheningan malam Ya Allah pemajikan kula osok Shopping osok represing, osok cod osok Ngebiakkan duit osok 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 Sadarkan hatena Leluskan hatena alfatihah kiriman al-fatihah eh isuk-isuk na doana di ijabahku Allah begitu di ijabahku Allah anu tadi na bapak-bapak namunmun berangkat gawe tuh disiapkan kopi kiwaimah lain kopi di susu anu disiapkan begitu <tif�pack> di <tif> di, <tif> di ruang dapur ba Na Ke nangguan kopi pemajikan anak langsung mukakutang Pak susu bayek kopi mah aku tidak kebeli panttebalik karena belum dikasih uang belanja habis minum susu Masya Allah kapoekan salahkinan naik motor Caksa lakinek tekatemppok Kunao natu kakak teka tempo sing orang mah ditempo ku pemajikan nanti atu pantas kakak teka tempo make helm nak balik <laughs> nerpes nginum susu ini nini untung tadi opnam di rumah sakit indah rasanya sebab Rasul diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi semesta alam alhamdulillah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah kami utus engkau Muhammad rahmatan lil alamin terkecuali rahmat bagi semesta alam Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam lain diutusnya kepada manusia saja tidak diutus kepada bangsa jin saja, bahkan nabi diutus seluruh alam, termasuk para nabi-nabi dan para malaikat. Itu adalah wilayah dakwahnya, junjungan kita Nabi Muhammad. Eh, kumaha? Itu Kanjeng Nabi Muhammad, dakwah Naka para malaikat, menurut... Imam An Nawawi Syekh Nawawi ki rahmatan lil alamin rahmatna tea eta bisa terbagi dua kategori satu wilayah dakwahnya nabi taklifi yang kedua tasyrifi ya mang santri taklifi lamun taklifi mah kangjeng nabi Muhammad ngajak ka umatna supaya daek ibadah ke Allah maka umat nak kangjeng rasul gus akil balik anak kita yang sudah balik itu harus diperintahkan sholat yang pertama berarti kita sudah kena beban agama perintah Allah dan Rasulnya supaya menjalankan perintah agama itu yang disebut taklifi kalau dakwahnya Nabi kepada para malaikat Benda-benda mati hewan binatang tumbuhan itu kategorinya tasheripi ngamuliakan ayapa pelakan kudu dimuliakan kudu dirawat sebab adanya tanaman penghijauan kita menjadi indah pernapasan menjadi segar alhamdulillah ada binatang-binatang yang dimuliakan anjing sekalipun mesti dimuliakan walaupun hewan najis sebab apa perintah Allah dan Rasulnya sakabe hewan kudu dimuliakan malaikat dimuliakan oleh Nabi Muhammad seluruh umatnya diperintahkan ku kangjeng Rasul inilah wilayah dakwah tashripi namanya maka kembali lagi kepada diri kita ayo sama-sama orang saling karunyaan sama-sama orang saling ngahargaan ia salah satu akhlak na kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pesan beliau ar-rahimuna irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa Jalma anu sok saling karunya, orang yang saling menyayangi, pastikan disayangi, pastikan dikarunyaanku Allah subhanahu Maka karunyaan jalma-jalma anu ayat di bumi, insya Allah makhluk ayat nu di langit, ngarunyaanku jalma eta, amin ya rabbal Lamun ba ngarunyaan pemajikan insya Allah makhluk Allah para malaikat ngarunyaan ba Sebalik na ibu ngarunyaan selagi ibu Insya Allah bakal dikarunyaanku para malaikat insya, Sesama urang RTRW para pejabat karunya Kara yaatna raat karunya ka pejabat nasadayana bakal dikerunyaanku makhluk Allah anu aya di langit Amin ya robbal maka akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan rahhmat rasa kasih sayang di dalam hati kita Insya. Dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Orang kabehan bakal dikarunyaanku Allah subhanahu wa ta'ala Cukup sekian dan terima kasih Jika ada waktu dan kesempatan kita dapat berjumpa kembali Dalam acara dan episode yang sama insya Allah Padahal mah tekudu cara mah tekudu ngadoa tadi enggus di ongkosan panitia. Bisa baik kula pulang tihula. Ngan didi tu ayat sapam anu ngajagaan. Jagaan kibus Tommy bisi pulang kos bapa bapa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan ibu panjenengan Sadayana. Doakan kula. Insyaallah isukan badeka Malaysia diundang ke Perdana Menteri Mahathir Muhammad setelah dari Malaysia akan bertolak ke Jepang dari Jepang kemudian ke Baghdad etageh lamun jadi diundang lamun temah didi baik Terima kasih atas segala perhatian Wallahul il -tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh